Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas perkembangan tank destroyer buatan Uni Soviet era Perang Dunia Kedua dari masa ke masa. Part 2. Check it out. Yang keenam, Su-85. Su-85 atau sama kodenya Ustanovka 85 adalah senjata self-propelled Soviet yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Dibuat berdasarkan sasis tank medium T-34. Senjata self-propelled Soviet sebelumnya dimaksudkan berfungsi sebagai senjata serbu, seperti Su-122, atau sebagai penghancur tank. Su-85 termasuk dalam kategori yang terakhir. Penunjukan 85 berarti lubang persenjataan kendaraan tersebut dilengkapi dengan meriam D5S 85 mm. Sejarah pembuatannya, pada awal Perang Dunia Kedua, tank Soviet seperti T-34 dan KV-1 tidak memiliki daya tembak yang memadai untuk mengalahkan tank Jerman manapun yang tersedia pada saat itu. Pada musim gugur 1942, pasukan Soviet mulai menghadapi tank Tiger Jerman yang baru dengan armor yang lebih tebal untuk ditembus oleh meriam 76,2 mm yang digunakan pada tank T-34 dan KV-1. Komando Soviet juga memiliki laporan tentang tank Panther yang saat itu sedang dikembangkan dan memiliki baju besi yang lebih tebal daripada tank Tiger. Keduanya mewakili kemajuan dalam desain tank Jerman. Meskipun Panther tidak terlihat dalam pertempuran sampai Juli 1943. Generasi baru kendaraan Jerman berarti Red Army akan membutuhkan senjata utama baru yang lebih kuat untuk formasi lapis baja mereka. Pada Mei 1943, pekerjaan dimulai pada senjata anti-tank baru. Perencanaan militer mengarahkan Biro Desain Jenderal Vasily Grabin dan Jenderal Fyodor Petrov untuk memodifikasi senjata anti-tank pesawat 85 mm untuk digunakan sebagai senjata anti-tank. Biro Petrov mengembangkan meriam D5 85 mm. Meskipun terlalu besar untuk menara T-34 atau KV-1, diperkirakan meriam ini dapat dipasang pada sasis meriam self-propelled Su-122 untuk memberikan mobilitas senjata. Versi senjata ini dimaksudkan untuk dipasang pada Su-85, disebut D5S, dengan S berarti self-propelled. Awalnya, pabrik produksi di Uralmas menolak desain yang diusulkan. Namun demikian, administrator di Uralmas dibujuk untuk melanjutkan. Dan desain baru mulai diproduksi. Senjata itu kemudian dimodifikasi untuk menyertakan penglihatan teleskopik dan mantel senapan bola baru. Kendaraan ini diberi nama Su-852. Yang ketujuh, Isu-122. Isu-122 atau Istrebitelnaya atau Iosif Stalin Samokotnaya Ustanovka 122 adalah salah satu assault gun Soviet yang digunakan selama Perang Dunia Kedua.
sebagian besar berperan sebagai senjata anti-tank. Sejarahnya, sebuah prototipe dari senjata self-propelled berat ISU 122 dibangun di pabrik Chelyabinsk, Kirov pada bulan Desember 1943. Desainnya sama persis dengan self-propelled ISU 152 dan hanya berbeda dalam persenjataan. Self-propelled ini memiliki meriam A-19S 122 mm sebagai senjata utamanya, bukan howitzer meriam ML-20S ISU 152. Versi derek dari senjata ini menggunakan gerbong yang sama dengan ISU 152, yaitu 52L-54A. Jadi pemasangan A-19 alih-alih senjata ML-20 bukanlah tugas yang sulit. Setelah menyelesaikan pengembangan ISU 152, para insinyur memasang meriam A-19 pada sasis ISU 152 untuk membuat objek 242, yaitu prototip dari ISU 122 yang pertama. Konstruksi ISU 122 dan ISU 152 sangatlah mirip, kecuali di letak senjatanya, visual perception-nya, dan penyimpanan amunisinya. Meriam A-19S atau D-25S dari ISU 122 memiliki sudut elevasi 18 derajat dan 30 butir amunisi. Masing-masing ISU 152 memiliki 20 derajat dan 20 peluru. Meriam A-19S dilengkapi dengan bidikan teleskopik ST-18 dan meriam D-25S dilengkapi dengan bidikan TSH-17. Kedua jenis teleskop ini memiliki jarak target tepat maksimal 1,5 km. Jarak tembak langsung maksimum meriam A-19S atau D-25S adalah 5 km. Yang ke-8, SU-100. SU-100 atau sama Kotnaya Ustanovka 100 adalah penghancur tank Soviet yang dipersenjatai dengan meriam anti-tank D-10S 100mm di superstructure chassmat. Tank itu juga digunakan secara luas selama tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua dan tetap dalam layanan selama bertahun-tahun kemudian. Sejarahnya, ketika SU-85 dikembangkan dari sasis tank T-34 dengan mengganti turret dengan superstructure tetap yang lebih besar yang memungkinkan meriam yang lebih besar untuk dipasang. Meriam D-5 85mm yang memberikan daya tembak yang ditingkatkan secara dramatis dibandingkan dengan T-34S, yaitu meriam model 76,2mm. SU-85 diperkenalkan ke publik pada tahun 1943, sehingga membuat SU-85 dengan cepat dianggap usang karena desain tank baru menampilkan meriam yang lebih kuat dan desain yang lebih baik. Pengembangannya dilakukan di bawah pengawasan L.I. Gorlitsky, kepala perancang semua senjata self-propelled Soviet untuk kelas menengah. Pekerjaan dimulai pada Februari 1944 dan prototipe pertama SU-100 atau Objek 138 dikirimkan pada bulan Maret. Setelah pengujian intensif dengan berbagai model meriam 100mm, para insinyur Soviet menyetujui meriam D-10S untuk diproduksi massal. Senapan ini dikembangkan di Biro Konstruktor Pabrik Artileri Nomor 9 di bawah bimbingan F. Petrov. Setelah Perang Dunia Kedua, senjata ini dipasang pada tank 54 dan T-55. Kendaraan ini dan turunannya beroperasi selama 40 tahun setelah pengembangan awal. Yang ke-9, Uralma 1, SU-101 dan SU-102. Uralma 1 adalah salah satu jenis tank self-propelled Soviet yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Uralma 1 adalah kendaraan tempur lapis baja tanpa turret
yang dirancang oleh Biro Desain Ural Mas yang berbasis di Ekaterinburg antara musim gugur 1944 dan musim semi 1945. Ural Mas 1 menggunakan sasis tank menengah T-44 dan bertugas untuk menggantikan SU-100 yang baru memasuki layanan dengan tentara merah pada akhir 1944. Dua prototipe Ural Mas 1 dengan persenjataan yang berbeda dibangun pada awal 1945. Satu dengan meriam tank D-10 100mm dan yang satu lagi dengan meriam tank D-25S 122mm. Sementara untuk produksi massal pada pertengahan 1945. Berakhirnya perang dengan Jerman pada Mei 1945 menyebabkan proyek tersebut dibatalkan karena kurangnya kebutuhan. Jika Ural Mas 1 telah memasuki layanan varian 100mm akan diberi nama SU-101, sedangkan varian 122mm akan diberi nama SU-102. Sesuai dengan nomenklatur militer Soviet, di mana label SU adalah singkatan dari Samokotnaya Ustanovka atau senjata self-propelled. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.